Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman untuk kita belajar bersama ini teman-teman, mengenal satu jenis anggrek yang ini anggreknya cukup besar ini teman-teman. Untuk nama daerahnya ini adalah anggrek tebu ini teman-teman. Kalau kita lihat batangnya ini seperti tebu. Atau nama lainnya ini adalah anggrek macan ini teman-teman, karena bunganya loreng-loreng seperti macan. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Teman-teman semuanya, ini adalah daunnya seperti ini teman-teman. Saya akan menarik satu, mudah-mudahan tidak patah nih. Ah, ini daunnya. Daunnya cukup besar seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat nih seperti apa ya? Daunnya panjang-panjang seperti pelepah kelapa nih teman-teman. Dan ini nih, ini adalah batangnya. Batangnya dari batang anggrek ini. Ini cukup besar, kalau saya pegang ini hampir satu tangan saya ini besar ini teman-teman, cukup besar. Dan kalau saya lihat pegang daunnya ini halus ini teman-teman. Dan ini apa susunan dari daun-daun yang ada di batang ini sangat rapi ini teman-teman. Jadi daunnya hijau seperti ini. Kebetulan ini pas mau berbunga ini teman-teman. Ini bunga yang masih muda seperti ini nih. Ini masih kuncup kebetulan. Bunganya masih kuncup seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, bunganya masih kuncup. Kebetulan di sebelah sana ada yang sudah mekar, nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya bunganya sudah mekar. Kalau yang masih kuncup seperti ini teman-teman, ini seperti apa ya, seperti bunga kecombrang kalau kenal-kenal ya. Kalau kawan-kawan mungkin tahu nama kecombrang itu ya, seperti bunga kecombrang. Dan ini berbentuk bonggol-bonggol seperti ini masih kuncup ini teman-teman. Kita akan melihat, coba akan melihat bunga yang sudah mekar ya teman-teman. Daunnya seperti ini teman-teman. Daun-daunnya apa halus seperti ini, daun bagian atas dan daun bagian bawah ini seperti ini teman-teman daunnya. Kemudian ini pelepahnya ini teman-teman, tangkainya seperti ini kalau kita lihat. Dan ke bawah ini cukup panjang, ini cukup besar ini teman-teman. Dan ini perakarannya teman-teman, perakarannya serabut seperti ini. Dan ini sudah cukup besar ini teman-teman, perakarannya seperti ini. Perakarannya ini menggembol panjang teman-teman. Dan ini adalah calon bunganya nih teman-teman. Ini bulan di bawah ada, sudah ada yang mekar nih. Bunganya seperti ini, loreng-loreng seperti harimau ya. Makanya dari matan ini adalah anggrek macan. Ini calon bunganya. Jadi batangnya cukup besar nih teman-teman, yang menyangga bunga nantinya. Ini saya lurutkan ke atas. Wah ini bagian ujungnya seperti ini. Nanti kalau udah berbunga, ini sangat indah ini teman-teman. Nih seperti ini. Ini adalah bunga anggrek yang sudah tua ini teman-teman. Kebetulan ini ada di bawah. Ini bagian bawahnya ini teman-teman, akar-akarnya. Ini di bawah, dekat perakaran ada bunganya ini teman-teman. Ini kebetulan tandan yang sedang berbuah ini. Saya perlihatkan kepada teman-teman, ini tandanya cukup tinggi. Nah, ini buah yang di atas ini udah berbunga nih teman-teman. Ini bunganya seperti ini warnanya. Jadi seperti macan ini teman-teman, loreng-loreng seperti ini. Dan ini cukup indah ini teman-teman. Kebetulan ini baru mekar, ini yang lainnya. Nanti kalau udah mekar lebih lebar lagi lebih indah lagi nih teman-teman. Ini kebetulan di atas, ini ke atas sana ini masih kuncup nih teman-teman. Masih kuncup seperti itu. Ya. Ini kebetulan, ini saya perlihatkan ke bawah. Di bagian bawah sana ini, nah ini ada bunganya yang sudah mekar. Seperti itu kawan-kawan. Ini adalah bunga yang masih kuncup nih teman-teman. Ini masih kuncup seperti ini bunganya. Masih kuncup. Dan ini kalau saya pegang ini lembut sekali nih. Ini lembut sekali nih. Cabangnya lembut.
Nah, ini bunganya masih kuncup. Di bawah bunga ini ada apa ya? Ada penumpunya ini, teman-teman. Ini bunganya, calon bunganya ini ada penumpunya seperti ini. Ini adalah bunga dari anggrek tebu ini, teman-teman. Atau nama ilmiahnya Gramatophyllum speciosum. Dan ini adalah perakarannya ini, teman-teman. Perakarannya cukup besar ini, menggembol seperti ini. Cukup besar. Dan ini perakarannya apa ya, seperti serabut-serabut menjuntai sana sini ini, teman-teman, perakarannya. Dan ini adalah batangnya bagian bawah ini, teman-teman. Cukup besar. Ini adalah anggrek raksasa ini, teman-teman. Thank you.